menyanyikan bersama lagu Ibu Direktur, ini boleh dijelaskan terkait dengan wisuda kali ini ada berapa banyak wisudawan yang di wisuda ya untuk Kutai Purwokerto? Ya, baik. Wisuda kali ini tahap 1 tahun 2024, Kutai Purwokerto menyelenggarakan wisuda dengan jumlah wisudawan-wisudawati sebanyak 1045 wisudawan-wisudawati. Kemudian berasal dari beberapa wilayah seperti Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, Tegal, Kota Tegal, dan Kebumen. Jadi ada 8 wilayah, 7 kabupaten dan 1 kota Tegal. Kalau untuk alumni sendiri saat ini sudah berapa kalau untuk per hari? UT Purwokerto itu sudah lebih dari 100.000 orang. 100.000 orang? Iya. Jadi kalau keseluruhan UT seluruh Indonesia, kita sudah mencapai 2 jutaan lebih seluruh alumni. Kalau update untuk prodi atau fakultas baru apakah ada gitu? Ada. Kami ada 4 fakultas tetap, hanya prodinya nambah. Jadi kemarin itu ada program studi baru untuk S2 PAUD, Magister PAUD. Kemudian kami juga nanti akan membuka S1 perpajakan. Sebelumnya kami ada D3 perpajakan, nanti ada S1 perpajakan. Kemudian kami juga buka S1 pariwisata. Tapi pengembangan produk akademik atau program studi baru terus dikembangkan. Mungkin pesan untuk para wisudawan Bu yang kali ini akan diwisuda seperti apa? Iya, tentunya pesan untuk para wisudawan-wisudawati, kami berharap mereka bisa menjaga alma mater Universitas Terbuka. Mereka bisa menunjukkan integritas sebagai alumni UT yang memiliki kompeten, berkarakter, mandiri, dan bisa mengimplementasikannya dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.